Iya, seluruh AW, brodin-brodin dimanapun berada, selamat datang di Welcome. Saat ini kita akan melihat pertama kali terbang dan landingnya pesawat Super Airjet di Bandar Udara Hang Nadim di Batam. Ya, sebelum kita melihat video, kita akan mengecek kembali di Airfleet Papa Kilo Sierra Alpha Juliet atau PKSAJ. PKSAJ milik dari Super Airjet dengan pesawat Airbus 320, statusnya aktif. Nah, di sini kita bisa mengecek serial numbernya 4488, tipenya 320232. Pertama kali dipakai tanggal 21 Oktober 2010 atau 10,6 tahun yang lalu. Konfigurasi tempat duduk all economy dengan 180 tempat duduk. Informasi selanjutnya, sebelum dimiliki oleh Super Airjet, pesawat ini dimiliki oleh maskapai Indigo, yaitu maskapai dari India, yang dikembalikan kepada leasing bulan Desember tahun 2020. Ya, Brodin, inilah detik-detik pendaratan perdana pesawat Super Airjet di Bandar Udara Hang Nadim di Batam. Pendaratan ini sebagai proving flight atau uji coba terbang sebagai syarat untuk suatu maskapai atau pesawat ke bandara ataupun rute yang baru. Pada proving flight itu tidak boleh ada penumpang, hanya dari Direktorat Kelayakan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU serta dari airline tersebut. Ya, pesawat sudah mendarat dengan mulus di Bandara Hang Nadim di Batam. Saat ini pesawat bersiap untuk memasuki apron atau tempat parkir pesawat. Kita lihat petugas parkir pesawat ataupun marseller sedang memberikan aba-aba kepada pilot untuk parkir di apron yang telah ditentukan.